Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 61 aktivitas ke-6. Nah, mari kita pelajari lebih banyak tentang karakter dari yang ada pada cerita dongeng Puss in Boots. Dengarkan cerita tersebut kembali satu kali lagi dan cocokkan deskripsi, yaitu nomor 1 sampai nomor 4 ya, ini deskripsinya yang warna merah, dengan karakternya di cerita. Jadi kalian cocokkan, ini deskripsinya. Dia sangat miskin, dan ketika dia meninggal, dia hanya meninggalkan 3 orang anak, penggilingan, keledai, dan seekor kucing. Siapa dia? Itu adalah nomor, ya ini Miller ya, ini Miller ini nomor 1. Kemudian dia itu licik, pekerja keras. Dia memiliki ide-ide yang brilian, cerdas ya, ide-ide yang cerdas untuk merubah kehidupan tuannya. Siapa itu? Yaitu Zack yang si kucing. Ini nomor 2. Yang nomor 3, dia muda, tampan, dan perkasa ya. Namun dia tidak punya ide, ya otaknya kosong, dan hanya menjadi pengikut saja. Siapa itu? Nah ini dia, Young Miller Son. Ini nomor 3. Nomor 4, dia kaya, mudah disanjung, ya mudah disanjung, ditipu dan dipermainkan dan ditipu ya. Nah itu si raja. Ini nomor 4. Nah itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.